Oke teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TMTS Desa, Pekebun 76 dan Petani. Oke, pada pagi hari ini kami mau balik ke kebun. Nah, ini gerobak roda 3 yang tempat kami muat barang-barang. Dan sekarang kami sudah tidak payah mengangkat barang yang kami bawa pergi darat. Kami gunakan roda 3 ini sambil juga kami mau testing dia jalan di tempat jalan yang kami buat. Oke, kita lanjut perjalanan seterusnya. Semoga pada pagi hari ini kita sehat walafiat dan dapat menjalankan tugas, dan semoga Tuhan sentiasa menyertai kita. Oke. We'll be right back.
Oke teman-teman, demikian video saya. Kami sudah sampai di kebun sawit. Jadi kendaraan dia pun sudah sampai di sini. Oke, saksikan video aksi kami nanti. Mungkin besok saya akan menumbak dan saksikan video kami pengangkutan sawit nanti. Sekarang gerobak roda 3 ini saya simpan di sini karena rumah kami ada di atas bukit sana. Jadi gerobak dia kami tinggalkan saja di sini. Oke. Kita lanjut nanti hari esok video saya untuk pengangkatan sawit nanti apakah dapat berjalan dengan lancar. Dengan keadaan jalan yang ekstrem, memang jalan kampung-kampung. Lagipun mutu saya, roda 3 cuma menggunakan tayar mutu bagian belakang. Jadi mudah terkubur ataupun kalau naik bukit terpaksa juga kami surung. Karena tayar dia bukan tayar yang ada bunga, tayar halus, jadi terpaksa juga kami surung dan bukit dia pun memang lumayan ekstrem. Jadi terpaksa kami tolong-tolong juga untuk menyurung. Tapi walau macam manapun, ada keringanan sedikit lah pekerjaan kami. Oke. Okay.